Pemirsa, Gunung Api Ilelewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi pada Minggu pagi. Tinggi kolom abu mencapai 400 meter dari puncak gunung dan warga di dua kecamatan mengungsi ke kota lain. Sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah, Gunung Ileape di Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi. Erupsi mengeluarkan abu vulkanik, bebatuan baru, dan longsoran ke bawah kaki gunung api. Berdasarkan data yang diperoleh, tinggi kolom abu mencapai 400 meter dari puncak kawah, dan abu vulkanik bertiup ke arah barat Pulau Lembata. Sebagian warga mulai mengungsi ke kota Lewoleba. Erupsi kali ini terbilang sangat besar, warga pun memilih menyelamatkan diri secara mandiri dengan mengungsi ke kota terdekat. Evakuasi nih, lagi evakuasi orang semua yang penting bisa sampai di sini dulu. Titik aman, tenda dari abu, debu abu dan pasir itu dulu. Jadi dan longsoran. Potensi ancaman yang mungkin adalah hujan abu dan longsoran. Sudah longsor. Ya. Hingga saat ini tim BPBD Kabupaten Lembata diterjunkan ke desa-desa di sekitar lereng gunung guna mengevakuasi warga dan memantau aktivitas Gunung Ileape. Warga diminta menyelamatkan diri dengan mendatangi lokasi pengungsian. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.